guys, kali ini kita ke salah satu Shigeru. Kita akan buka unboxing paketnya. Unboxing yang tadi dari Shigeru. Ya, karena aku memang ya suka banget sama yang namanya sushi. Jadi aku sengaja untuk beli di Shigeru. Dan aku pikir kalau misalnya aku kesana capek, jadi aku akan beli aja. Nah, ini untuk sushi yang isi 10. Aku beli yang dagingnya, slice punya. Ya. Ini untuk harganya. Aku beli each of them 65,000. Terus aku juga karena emang jujur lagi pengen. Aku pakai si sushi aburi. Jadi hari ini aku akan ngemil-ngemil makan malam aku sama si sushi aburi supaya bisa mengurangi rasa kangen aku untuk makan. Ya, kita akan pakai kamera depan sebentar lagi. Oke, ini yang versi salmon aburi spicy set. Ya, ini untuk harganya. Dan ini yang tadi aku pesen pack. Daripada kita datang capek-capek, mendingan pakai Gojek aja. Oke, ini dia cemilan aku untuk menutup aku makan malam ya, sama si aburi. Dan kebetulan ya, kalau di aburi itu kita sumpit bayar, kecap asin bayar ya, saus-sausan bayar, sampai yang namanya bon cabe bayar. Jadi ya buat kalian yang mau makan, ya kalau mau bawa sebenarnya nggak apa-apa sih, kan itu hak customer untuk bawa yang namanya bon cabe dan teman-temannya. Oke, kalau kita lihat sekarang agak mengecil porsinya. Aku akan dip di ini dan kita akan mulai. Dibilang spicy tapi nggak spicy, nasi jauh dari spicy, nasinya mengecil, porsi ikannya juga, sausnya juga, tapi overall kalau kita mau dadakan ya cukup worth it, ya kan, cukup worth it lah. Oke, kita akan masukkan. Kalau di sini ya, Deka ya, bon cabe bayar, stick bayar, ya saus sambal bayar, pokoknya semuanya bayar guys. Ini yang spicy, tapi nggak spicy banget sih guys. Yang tadi dua lagi adalah filet.